Hai guys, selamat datang di channelku. Balik lagi sama aku, Salsia. Kali ini aku bakalan makan mie tek-tek goreng. Dan ini mie-nya. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Amin, selamat makan. Halo, balik lagi sama konten mukbang dan cerita. Kali ini aku makan mie tek-tek langgananku loh guys. Timun. Mie-nya porsinya banyak banget. Gak cuma porsinya yang banyak, tapi rasanya juga enak. Timunnya bikin seger banget. Oh ya guys, ini juga mie-nya tuh gak terlalu berminyak gitu loh. Aku suka. Dan ini tuh mie-nya lebih ke kering ya daripada mie nyemek. Nah, mie-nya juga itu dipotong agak pendek-pendek gitu, jadi nggak panjang-panjang dia. Nah, ada sawinya juga, guys. Nah guys, sebenarnya mie tek-tek ini tuh pakai kol, tapi aku pesennya tuh nggak pakai kol karena nggak terlalu suka kalau pakai kol. Kalau aku sih super gak bosen banget ya guys kalau makan mie. Tapi makannya jangan banyak-banyak ya. Ya sekali seminggu gak apa-apa lah ya. Aku pesennya yang agak gak pedes ya guys. Yang sedang-sedang. Minum dulu. Oh ya, ini aku minumnya itu pakai air anget guys. Gelasnya doang ya warna merah. Sebenarnya airnya air putih. Satenya guys. Nah, satenya adalah pakai daging ayam. Enak. Nah, dia tuh berbumbu dan gak alot dan gak hambar tentunya. Dan mie-nya juga berbumbu, nggak hambar sama sekali, enak banget. Nah, kalau menurut aku, ini tuh mie paling enak di kampungku yang dagang abang-abang gerobak gitu loh, guys. Oh ya, ini aku record pas malam-malam. Karena biasanya mie tek-tek itu adanya malam-malam ya guys.
Nah, mie tek-tek ini juga banyak banget pelanggannya, jadi rame banget kalau misalkan aku mau beli. Nah, aku juga udah sering banget beli ke sana. Satenya juga pas-pas aja kalau disandingkan sama mie-nya. Nah guys, ini udah mau habis aja. Udah segini aja videonya. Jangan lupa like, komen juga, subscribe. Mohon subscribe-nya, guys. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.